Ternyata begini legenda Putri Duyung. Menurut kalian teman-teman, apakah Putri Duyung itu ada atau enggak ya? Suatu daerah ada seorang gadis cantik, baik hati dan cerdas. Namun karena dia sangat cantik, banyak orang sirik dan ada orang yang mengguna-guna dia. Akibat diguna-guna, si gadis cantik ini punya penyakit kulit dan dia tidak cantik lagi. Lama-kelamaan, si putri ini semakin tidak cantik dan dia diusir oleh kerajaannya sendiri. Saat tiba di ujung tebing, dia memutuskan untuk loncat ke dalam air laut. Air laut? Ternyata dia diselamatkan oleh dewa laut dan kecantikannya pulih kembali. Semua penyakit kulitnya hilang dan dia menjadi lebih cantik dari sebelumnya. Namun tiba-tiba saja kakinya berubah menjadi ekor ikan. Selanjutnya bahas legenda apa lagi ya? Aku bakal pilih cerita yang paling menarik.